akidah semata-mata, tetapi dia mewajibkan wujudnya sebuah masyarakat yang merdeka dalam lingkungan Quran dan hadis, yang mempunyai cara tersendiri dalam pemerintahan, dan ia mempunyai undang-undang yang dan sistem-sistem yang khusus untuknya. Islam cukup sempurna. Islam turunkan berbagai-bagai. Ada hududnya, ada takzirnya, ada qisasnya, ada bermacam-macam bentuk. Zaman Rasul sallallahu alaihi wasallam, hukum hududnya kalau dilihat dalam beberapa hadis, ada hadis tu kenapa? Kena sebat seratus rotan, ada di antara sahabat ambil selipar ya pam 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 macam tu saja. Tapi bila kita cuba cerita tentang hudud yang menakutkan orang, orang semakin tidak faham tentang agama. Orang semakin tidak faham. Sepatutnya kita cerita tentang keadilan yang akan mereka terima daripada hudud tersebut. Teknik, method of dakwah itu sangat-sangat penting. Jangan cerita tum-tum, potong. Haa, tu ya. Jadi, sangat-sangat bahaya. Oleh itu, kita perlu ada teknik di dalam memberitahu. Sebab apa? Kita ni, masyarakat Melayu, sangat hebat dari sudut adat, tapi tak hebat dari sudut agama. Itu kita kena terima keadaannya. Jadi kita kena bentuk supaya jangan fikir adat tapi fikir agama. Kalau agama jaga, rahmat sentiasa bersama Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Itu teknik yang disuruh dalam agama Allah. Dan saya melihat beberapa artikel yang bila kita cek tengok artikel ni sangat-sangat baik, ya, kalau gambaran-gambaran yang digambarkan kepada kita. Saya baca sedikit. Ya, kalau cerita tentang Khalifah Umar Abdul Aziz itu. Umar Abdul Aziz yang kita cerita tadi itu, ketika tu dia menangis tu, sehinggalah ya, dia kata apa? Dia mula-mula sekali bila dia menangis, dia kata, "Ya Fatimah, aku telah dikalungkan urusan umat Muhammad ini daripada pelbagai bangsa." Pelbagai bangsa. Bukan hari ini saja kita bagai bangsa. Zaman Rasulullah dah banyak bangsa, banyak bahasa dah. "Aku telah dikalungkan dengan urusan Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang terdiri daripada berbagai bangsa, maka aku terfikir tentang orang fakir yang lapar." Dia tak cerita pasal hudud. Tu tekniknya. Dia tak cerita tentang potong tangan. "Tapi aku terfikir ada di antara rakyatku yang miskin dan kelaparan. Yang sakit lagi menderita. Udah sakit, miskin. Masuk bersamamu, masuk TV, masuk semua minta apa? Minta bantuan buat pembedahan. Tunggu punya tunggu, bantuan tidak hadir. Udah apa? Mati. Kenapa? Kita tak jalankan agama. Kalau kita jalankan agama, duit mana boleh ambil? Baitul Mal boleh ambil immediate. Pusat zakat boleh ambil immediate. Tak perlu ada channel-channel yang tertentu yang menyusahkan." Sehingga kita lihat umat Islam pada hari ini. Saya ditanya oleh seorang adik kecil siang tadi kuliah duha, "Ustaz, saya ni mengaji Darjah 5. Mengaji Darjah 5. Dia ikut ayah dia mai cuti, dia pun cuti sekolah lah kat sana tu. Ya, dia mai pagi tadi, kebetulan ayah dia tu datang jumpa rumah sahabat, dan kebetulan saya ada kuliah duha. Saya ni Darjah 5, maksudnya umur dia 11 tahun. Saya heran lah Ustaz. Abang saya pergi universiti. Kemudian kalau nak ikutlah, kita, saya duduk dengar-dengar ceramah ni, agama kata orang hak belajar ni ni negara yang bantu. Jadi tapi abang saya kena juga pinjam PTPTN. Tapi setahu saya duit banyak. Setahu saya dia budak umur Darjah 5. Dia tahu cerita. Dia tahu cerita. Kita terkedu nak kata kat dia. Terkedu macam mana nak cerita? Kalau orang tua boleh cerita. Ni budak kecil, lain sekali ustaz tak jawab, dah habis ke baru pergi jumpa dia last kali. Tak apa, hampir mengaji pandai-pandai dulu. Ha tu, sabar ustaz, pergi mengaji bagi pandai-pandai. Esok jadi orang yang boleh jaga negara dan dalam jagaan agama. Yang tu saja. Kalau kita cerita, maka dia akan jadi pelik-pelik. Ya. "Maka aku juga orang teringat akan orang yang tidak berpakaian, yakni orang miskin. Apa Abu Dzar Al-Ghafari bila masuk rumah Nabi sallallahu alaihi wasallam, Abu Dzar waktu tu belum masuk Islam lagi. Dia kata ketika aku masuk rumah Nabi, dijemput masuk ke rumah Nabi, ketika aku sedang mengangkat tanganku, belum habis tanganku mengangkat, sudah sampai bumbung rumah Nabi sallallahu alaihi wasallam.
kecilnya. Rumah kita bubuh dua tangga pun tak sampai lagi bumbung. Ha, sampai macam tu. Lain-lain sekali ada masalah naik atas bumbung terjun mampu habis. Tu ialah rumah Nabi Habibullah, kekasih Allah, ahli syurga. Rumahnya kecil, hulung tangan tak sampai habis lagi, tangan tu dah sampai bumbung. Bila Abu Dzar nak duduk, Rasulullah kata, "Sat-sat, jangan duduk dulu." Rasulullah bangun, bagi pelapik punggung dia tu kepada Abu Dzar. Abu Dzar kata, "Ya Muhammad, kamu kan orang mulia di sisi agama. Tak, kamu lagi mulia sebab kamu tetamu aku." Abu Dzar tengok dikelilingnya, rumah Nabi tak ada pelapik kecuali semua tanah. Yang dia duduk tu saja pelapiknya. Ketika nak tidur, dia akan buka pelapik daripada empat lipatan menjadi semua terbuka. Yang tu saja yang ada. Abu Dzar masuk Islam. Tu sampai punya hebat macam tu, pembentukan yang Rasulullah pertontonkan kepada kita. Jadi kita kena tunjuklah. Tunjuk macam mana? Tunjuk kaedah yang dibentuk oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan wahai Fatimah, kata Umar Abdul Aziz, aku ini takut bila mengingatkan orang yang dizalimi lagi dipaksa dalam negaraku. Aku ini teringatkan tawanan perang yang jauh-jauh. Bagaimana orang yang ditangkap di tempat yang lain, sedangkan aku tidak berusaha untuk melepaskan mereka, besok aku nak kena jawab. Dia kata gitu. Orang yang tua yang sedang uzur, orang tua yang sedang uzur, mereka berpenyakit, adakah aku besok kena jawab kerana tidak memberi bantuan kesihatan kepada mereka? Tu Umar Abdul Aziz. Dan orang yang mempunyai keluarga yang ramai sedang hartanya sedikit. Keluarga ramai tapi hartanya sedikit. Kaedah ni ya, perlu jaga. Dan seumpama mereka yang berada di segala tempat dan penjuru negara, aku takut Tuhan aku akan bertanya aku mengenai mereka pada hari kiamat kelak. Kata Umar Abdul Aziz, aku takut kalau Tuhan tanya tentang mereka. Aku bimbang, alasanku tidak cukup kukuh untuk menjawabnya. Lalu aku pun menangis. Tu bila Fatimah tanya, wahai suamiku, kenapa menangis? Aku menangis sebab ini, mengingatkan rakyatku, mengingatkan mereka yang tak dapat ku pandang, tak dapat ku jaga. Ya, kalau kita melihat daripada ni, kita teringat bagaimana Saidina Umar suatu ketika dulu. Ya, Saidina Umar yang dia tanggung guni gandum ni. Sehingga Abu Hurairah kata, wahai Umar, buat apa hang tanggung, biar aku yang tanggunglah. Umar kata, hang nak tolong tanggung dosa aku kah? Tu sampai macam tu. Kalau kita pula, buka jalan, aku nak lalu. Ha, buka. Bagi tebai sikit tempat duduk aku. Tempat tak boleh sakit-sakit tulang. Ha, tempat duduk dia khas, ya. Tapi Rasulullah tidak. Rasulullah tidak, para sahabat tidak. Kalau nak dibandingkan kedudukan Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi, Allahu akbar. Melihat ketika dia nak wafat, Nabi tu cuma ada 7 dirham dia tinggal nak wafat, ada 7 dirham. Tanya lagi Aisyah, "Ya Aisyah, ada lagi tak hak 7 dirham hari tu yang aku pesan suruh sedekah?" Aisyah kata, "Belum sempat, pi sedekah dulu." Tu sampai macam tu. Kita ni tanggung, Allahu akbar, nikmat. Banyak sangat, tapi nak jawab besok. Kemudian seterusnya lagi, kita melihat gambaran-gambaran negara Islamik, ya, sebagai negara yang sibuk mencari salah orang lain untuk dihukum. Ini kita paling takut. Jangan sampaikan gambaran yang sedemikian. Kalau gambaran sedemikian, maka kita nampak bahawa hukum hudud tak ada kerja lain, nak cari orang salah habis. Sampai ada orang kata bahawa siapa nak makan sup tangan pi Kelantan. Siapa nak makan sup tangan tak lama lagi pi Kelantan. Dalam tulisan ni tuan-tuan, ulama mengatakan dengan begitu jelas, sangat-sangat jelas. Dia kata orang yang memperkatakan macam ni, kalaulah dia sedar bahawa kata-katanya itu, maka kufurlah dia. Dia menghina, ya, Al-Quran itu. Bila hina hukum hudud, dia hina Al-Quran. Jadi hari ni tak kisahlah ideologi apa pun kita faham, kita perlu terima Al-Quran dengan apa yang dibawa. Terima hadis Rasulullah yang bersanad sahih. Jangan kata itu, jangan kata ini, kerana Allah Maha mengetahui segala-galanya. Dan seperti yang dijelaskan, dikata di sini bahawa hudud ini hanya mekanisme, ya, untuk mengatasi jenayah,
bukan gambaran keseluruhan. Jadi jangan gambarkan negara Islam itu terus hudud. Dah. Dia satu salah daripada mekanisme saja. Ada yang ini, ada kaedah ni, ada kaedah ini, ada kaedah qisas, ada kaedah kerja berat dan sebagainya. Sehingga kita tengok dalam hukum ada khilaf ulama tentang hukuman hudud orang yang minum arak terutamanya. Maka ada sebahagian ulama mengatakan ianya bukan hudud. Mereka mengatakan ianya takzir sebab berbeza. Zaman Rasulullah 40, zaman Abu Bakar 80, Umar 80 dan sebagainya. Ya, jadi kalau hudud maka tidak boleh ditambah dan tidak boleh dikurang. Itu ada khilaf daripada pandangan ulama yang kita harus hati-hati. Dan banyak benda yang kita harus hati-hati, terutamanya gambaran-gambaran yang dibentuk dalam apa kata Umar Abdul Aziz tadi. Dia tak cerita terus tentang hudud, dia tak cerita. Tapi dia risau apa? Rakyat dia tak makan. Macam mana nak cari makan? Wa may yatawakkal 'alallah fahuwa hasbuh. Wa may yattaqillah hayaj'al lahu makhraja. Maksud dia kena kembali pada Allah lah. Macam mana nak hilangkan kemiskinan rakyatnya? Maka dia kena minta pada Allah Ta'ala sebab Allah yang memiliki segala-galanya. Bagaimana dia nak tenteramkan negaranya, nak bebaskan anggota-anggota tentera perangnya yang telah ditangkap oleh negara lain, maka dengan bantuan Allah Subhanahu Wa Ta'ala baru dapat. Tapi kalau kita guna akal kita yang cetek ini, akhirnya kita rasa ianya tidak sempurna bagi kita. Ini baru pagi tadi saja. Ya, dia kata, "Ustaz, saya nak tanya, kami bagi faraid ni hukum faraid. Dia kata, kami ada 5 beradik. Arwah tinggal duit lebih kurang dudum-dudum. 5 beradik kami ada 3 lelaki, 2 perempuan. Maka arwah mak pun dah tak ada dah, apa pun tak ada dah. Ya, maka kami pun bagi sama banyak. Kami pun bagi sama banyak." Bila dia kata sama banyak ya, automatik dia menentang hukum Allah Subhanahu Wa Taala dalam surah An-Nisa ayat 11 ayat 12. Habis, clear. Awak hukum Allah tak adil kan? Dia kata, bukan tak adil, tapi rasa hak kami bagi adil lagi. Haa, tu dia. Kata-kata yang boleh merosakkan akidah kita ni. Kata, hak kami bagi adil. Sebab kalau kita ada 500 ribu, ada 5 orang, bagi seorang 100 ribu adil lah. Dah, Allah Ta'ala tak kata gitu. Kalau lelaki dapat 500 ribu, maka perempuan dapat 250 ribu. Seperempat, bukan seperdua. Ha, maka, bila kita bagi sama banyak, kita tu bukan sebab tu ada sebahagian ulama kecil dia kata haruslah, boleh, tak ada masalah bila semua setuju. Taklah, memang setuju sebab harta. Kenapa tak setuju dengan ayat Allah Subhanahu Wa Taala? Apa besar benar ke kita? Yang ini pun dah cukup teruk dah. Kita menidakkan hukum Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, oleh itu kita harus hati-hati. Muhammad bin